Kabin Kamtibmas Polsek Mana, Polres Bengkulu Selatan, Bribka Suharno SH, lahir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sejak 37 tahun yang lalu. Sosok polisi yang kerap dipanggil Pak Babin ini dikenal humanis. Selain dekat kepada masyarakat, Pak Babin juga berprofesi sebagai guru mengaji anak-anak di Taman Baca Pondok Ngaji Babin Kamtibmas, yang ia dirikan di Desa Padang Manis, Kecamatan Mana, Bengkulu Selatan. Banyak hal inovasi yang sudah ia gagas di desa binaannya, yakni diantaranya, sebagai guru ngaji, penggagas ketahanan pangan, Babin Kamtibmas membangun SDM kreatif budidaya tanaman sayur hidroponik yang membawa desa binaannya tersebut mendapat predikat desa dengan inovasi terbaik dari pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2018. Tidak hanya itu, beliau juga membuat inovasi layanan masyarakat yang diberi nama Halo Pak Babin. Selain mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menjadi guru ngaji anak-anak yang berjumlah lebih kurang 60 anak sejak 4 tahun yang lalu, Bribka Suharno juga menggagas layanan masyarakat Halo Pak Babin dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selamat siang, Assalamualaikum. Dari apa, Pak? Ya, Halo Pak Babin, Pak. Ada yang bisa dibantu? Kehilangan buku tabungan, Pak. Oke, Pak. Minta tolong kirimkan nomor rekeningnya. Foto kopi KTP, tolong difoto. Ke WA sini, Pak, ya. Di Halo Pak Babin. Adapun pelayanan masyarakat yang ditawarkan, yakni pembuatan surat keterangan kehilangan, konsultasi hukum, penyelesaian masalah, dan pelayanan kepolisian lainnya. Cukup dengan mengakses layanan masyarakat Halo Pak Babin melalui sambungan telepon, WhatsApp, atau SMS, maka Pak Babin Bribka Suharno akan langsung memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan tanpa dipungut biaya. Di masa pandemi ini, Bribka Suharno juga melakukan inovasi layanan tambahan untuk masyarakatnya. Inovasi ini digagas untuk turut mendukung percepatan penanganan COVID-19, baik dalam sektor ketahanan pangan, pemulihan ekonomi nasional, dan percepatan vaksinasi COVID-19, yakni Halo Pak Babin Berbagi. Bribka Suharno turut hadir di tengah masyarakat mendukung dan memberikan semangat kepada para petani untuk bercocok tanam sebagai penunjang ekonomi masyarakat itu sendiri dengan tetap memberikan himbauan prokes COVID-19. Tidak hanya itu, Pak Babin juga melakukan aksi sosial berbagi sembako dan masker. Dalam hal percepatan vaksinasi COVID-19, Bribka Suharno berkoordinasi dan bekerja sama dengan tim Nakes Bayangkara Medika 8 Polres Bengkulu Selatan, mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi, dengan cara mengajak tim vaksinasi untuk masuk ke desa, serta berkeliling desa dan menempatkan gerai vaksin di setiap kantor desa. Tak hanya itu, Babin Kamtibmas Bribka Suharno juga menyediakan sedikitnya 300 paket sembako dengan dana pribadinya, untuk kemudian disalurkan kepada warga masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19 tersebut sebagai imbalan atau hadiah. Berdirinya Taman Baca Pondok Ngaji Babin Kamtibmas membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Begitu juga dengan inovasi layanan masyarakat Halo Pak Babin Berbagi, sangatlah membantu masyarakat di masa pandemi ini. Kegiatan ini juga sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah dalam menciptakan herd immunity sampai pada tingkat desa. Atas dedikasi dan pengorbanannya dalam melaksanakan tugas kepolisian yang melebihi panggilan tugas, maka Kapolda Bengkulu memberikan penghargaan terhadap Bribka Suharno SH sebagai inovator layanan masyarakat Halo Pak Babin dan penggerak literasi minat baca dan pengajian anak, serta pendiri Taman Baca Pondok Ngaji Babin Kamtibmas. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbuat. Babin Kamtibmas, jaya!